Baru-baru ini beredar video memperlihatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melayani pria difabel minta swafoto viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh Ganjar Pranowo di akun Instagramnya Ganjar_Pranowo, Jumat, 28 Oktober 2022. Dalam unggahan video itu memperlihatkan tiba-tiba seorang pria difabel dengan tidak ada kaki menaiki sepatu roda meluncur ke arah meja tempat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kehadiran pria itu langsung disambut oleh sang gubernur dengan mengajak salaman. Sang gubernur langsung menggeser kursinya merapat karena pria ini meminta swafoto alias foto bersama. Kemudian si pria difabel itu mengarahkan kamera handphonenya dan Ganjar Pranowo sudah siap dengan posisi jongkok di sampingnya. Sambil memegang bahu difabel, Ganjar Pranowo melempar senyum ke arah kamera. Lalu pria difabel juga terlihat gembira mendapatkan momen tersebut. Saat ia mengakhiri swafotonya, ia diminta Ganjar Pranowo untuk bergaya kembali karena ada pihak lain yang mengabadikan momen ini. Untuk diketahui, momen ini terjadi saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka kejuaraan Provinsi National Paralympic Committee Indonesia Jawa Tengah di Gor Fakultas Keolahragaan, Universitas Negeri 11 Maret, Solo, Selasa 25 Oktober 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!